Pak, entoknya besok baru di packing sekalian sama punya orang Subang. Nah ini ya, Pak, bulunya masih basah, masih seperti ini ya, masih basah. Jadi kurang apik lah. Jadi besok saya biar kering dulu supaya benar-benar sehat. Supaya benar-benar bagus lah ya. Pokoknya besok jam 1 siang Bapak sudah terima resi dari saya. Besok seperti itu, Pak ya. Nah, ini benar-benar masih basah ya. Sebelum di packing dikasih makan dulu 1, 2, 3, 4, 5. Kondisi sehat ya, Pak ya, kondisi sehat. 3 indukan 1 pejantan. Ini mau di packing berangkat ke Kerawang ya. Ditunggu ya, Pak ya, semoga nanti datang langsung nelor. Siapkan sarang-sarangnya. Ini dedaraknya ya, 1. Dipersiapkan dulu, makan biar kenyang. Ya, biar kenyang dulu makannya. Ya, dipersiapkan biar pada makan dulu, kenyang baru nanti saya kasih bekal juga di dalamnya. Seperti ini teman-teman, untuk mindi-mindinya. Kebetulan ini adalah
penampungan sebelum diberangkatkan ya, masih dalam kondisi penampungan, dan ini yang sudah di keep, tinggal nunggu packing. Buat teman-teman yang mau mengordernya, nanti silahkan dihubungi nomornya kandang Jawa yang ada di layar HP Anda. Seperti itu ya teman-teman ya. Buat ternak entok jumbo skala rumahan ya, sekedar untuk hiburan atau iseng-iseng. Sebuah peternak di sebuah pedesaan di perkampungan seperti ini. Itu tamu-tamu di luar, kebetulan hari Minggu, jadi sedang pada lihat-lihat, santai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi seperti itu ya. Sekalipun ngobrol di kandang, kita bikin enjoy saja, nikmat saja seperti ini. Yuk kita lihat lagi pada ngapain tamu-tamunya. Wonten jungle slep. Cuman kan cuma buat campuran kan. Nah, untuk protein kan ditambah dari pasir. Kayak gue keturunan waktu itu. Seperti ini teman-teman, untuk mindi-mindinya, kebetulan ini adalah penampungan sebelum diberangkatkan ya, masih dalam kondisi penampungan, dan ini yang sudah di keep. Thank you.
tinggal nunggu packing. Buat teman-teman yang mau mengordernya, nanti silahkan dihubungi nomornya kandang jawa yang ada di layar HP Anda. Seperti itu ya teman-teman ya. Buat ternak entok jumbo skala rumahan, ya sekedar untuk hiburan atau iseng-iseng. Sebuah peternak di sebuah pedesaan di perkampungan seperti ini. Itu tamu-tamu di luar, kebetulan hari Minggu, jadi sedang pada lihat-lihat, santai, ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi seperti itu. Ya, sekalipun ngobrol di kandang, kita bikin enjoy saja, nikmat saja seperti ini. Yuk kita lihat lagi pada ngapain tamu-tamunya. Kembrune petang kilo. Jatuh.